Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginstal menggunakan VMware. Sekarang kita akan menginstal sebuah mesin untuk pentest juga ya teman-teman. Pada sebelumnya kita sudah menginstal Metasploit Table. Sekarang kita akan menginstal Dbox. Masuk aja teman-teman, kita ke browser. Kita akan ketikkan Dbox. Kita tunggu sebentar. Dbox. Ini agak lambat. Di sini. Sudah ada di sini ya. Di sini kita buka. Ini menggunakan kantor ya, jadi okay. Set. Nah, di sini kan ada DWAPP ya. Kita langsung lihat bekerja di sini teman-teman. Sini ya 15. Sini ya. Atau kita bisa ke OneHub. Kita ke OneHub.com. Semuanya. Di checking dulu. Ya. Oke, teman. Lalu kita cari oleh A. Nah, di sini ada di box seperti 16. Kita buka. Lalu ada opsi di sini. Teman-teman pilih yang mana terserah. Lalu dan ya, sini ya. Ke sini juga ya, ke portnya. Nanti tinggal download, lalu simpan. Diklik disimpan ya. Ini teman. Nah, setelah itu, setelah di-download, nah, kita tunggu beberapa saat, tergantung koneksi internet kita. Kita lihat di folder. Di sini sudah ada ya, di box di 1.6. Caranya sekarang kita ini klik kanan. Klik kanan, lalu WinRAR, extract to Dbox. Nah, kita tunggu pengekstrakan sampai sampai selesai ya teman-teman. Tunggu. Nah, sini baru beberapa sekat. Betul ya teman-teman. Jadi Dbox ini sambil nunggu ya teman-teman. Jadi apa di box ini adalah suatu aplikasi yang free ya, open source juga bisa dipasang ya, dengan komputer kita. Oke, ini sudah beres. Kita buka. Nah, di sini ada folder Dbox. Lihat di sini teman-teman. Ya. Sini ada beberapa file. So, lihat aja ya teman-teman. Lihat. Di sini Dbox
Ini ada readme-nya, install RISC-V. Lihat di box-nya, nah, di sini ada jenis berapa? Ada 15 file ya. Nah, yang kita buka yang ini, yang virtual machine configuration, klik kanan, lalu buka dengan VMware. Nah, setelah itu kita diarahkan ke sini, ke VMware. Ada namanya ini di box. Lalu di sini lihat memorinya 1 GB, prosesornya 1, harddisknya 20 GB. Jadi otomatis ya. Dia itu otomatis ya. Atau kita bisa di sini setting. Kita rubah. Memorinya jadi 2. Bisa. Ininya Cambridge. Oke, kita ini oke. Okay. Nah, ini pilih iMovie. Lihat teman-teman sedang memproses ini. Kita tunggu beberapa saat. Ini jadi ini basisnya Ubuntu. Oke, sekarang saya dia pas sekali ya, pas dari Ubuntu 18. Lihat. Ubuntu. Ini juga. Kita lihat gimana. Sudah ada. Sudah bisa. Nah, itu bisa login seperti biasa di sudah bisa teman-teman. Oke, itu aja untuk nah, ini. Terima kasih yang sudah mengikuti dan nonton dengan beres. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.